pemandangan Gunung Kinabalu. Hari ke? Hari ketiga. Keempat. Hari keempat. Sebagi ni kita mulakan dengan pemandangan Gunung Kinabalu yang lawa. Fikir sebelum bicara, susah sebelum senang, jatuh sebelum berjaya, sedar sebelum terus anu. Menyanyi biar dari hati, berjanji biar pasti, hingga ke ujung dunia ini pasti ada suka dan duka. Kamu dan aku hingga ke ujung dunia ini pasti akan menangis ketawa bersama-sama. Satu, dua, tiga, go. Aku berikan semua agar kau gembira sentiasa. Engkau tetap pergi, pergi meninggalkanku sendiri. Sekarang kita ada di rumah panjang Rungus. Kat luar ni ada ni, ada inkodon. Digunakan sebagai pelamin untuk kedua mempelai bersanding. Tak duduk Aman. Untuk cukupkan rumah. Kita tak boleh masuk ke dalam rumah ni, so tak apalah kita just tengok rumah ni je. Jangan disimpan tiada rahsia. Katakan saja aku terima. Engkau tetap pergi. Pergi meninggalkanku sendiri. Waktu duka dulu kita lalui bersama. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkan aku sendiri. Teruskan. Sekarang? So sekarang kita berada di Budak, iaitu specifically kat tip of Borneo. Itu pun Budak ni. Kau tujuh bagi atas. Bagi atas sampai Borneo Island. Untuk pengetahuan anda semua, tip of Borneo ni adalah mengikut sejarah kaum Rungus, dikatakan sini dah tempat di mana nenek moyang mereka berperang untuk melindungi kawasan mereka. Dan bukan sahaja, majalah TV3 dibawakan khas oleh anda untuk sesiapa sahaja. Jadi buntu arah yang
Nasang. Lepas tu kita pergi ke Kundan, pergi ke Borneo. Lepas tu kita balik pula balik ke KK, masa dalam 3 jam mungkin. So sekarang ni malam ni kita nak pergi dekat kampung air pula untuk beli souvenir. So jangan buang sejuk. Hai, selamat datang ke Kota Kinabalu. Okay, sekarang kita kat pasar kampung air, iaitu kampung air night market. Lebih dikenal sebagai kampung air night market. Pasar Filipin. Mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang untuk dibagikan kepada sanak saudara, rakan-rakan tahunan. Okey, ini sesuai tak? Dan juga, tidak terlupa juga PBL ni. Sesuai tak? Aja. Tak payahlah nak PBL sangat. Okey. PBL lama, PBL lama. Eh, PBL lama mestilah. Sensasi dalam ingatan. Yeah. Tak tahu apalah nama dia, tak tahu. Dia bakar atas tu. Kita ambil sotong. Maksudnya sotong ni dia bakar dan dia cincang air asam. Sedap. Apa yang kita buat sekarang? So sekarang ni kita tengah dalam misi mencari Shah. Shah tengah cari jalan nak pergi ke Pasar Filipina sebab dia tak tahu dekat mana. Sekarang kita di? Sekarang kita di Center Point Sabah. Kita dah jumpa Shah ke belum? Yeah.
kita dah jumpa Syah akhirnya. Sudah dah berpeluh-peluh ni habis orang mencari Syah. Syah pun dah berpeluh-peluh mencari kita orang. Ayah Syah jumpa juga dengan kita orang. Tak bunyi, bunyi mengawal. Tak dengar tak bunyi mengawal? Okey. Cepat saja kita tentukan kan bunyi mengawal. Satu, dua, tiga. Suka ha, tipu.